lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead, but we stay. 'Cause we are born as living fire. Halo teman-teman, sekarang kita masih ada di Pantai Mentari. Ini kali ini yang kita review tipe Wilton D ya. Wilton D ini seri Wilton dari, jadi mulai kemarin-kemarin kan Wilton A, B, C, D. Wilton D ini ukuran tanahnya yang paling besar. Jadi dia punya ukuran tanah 9x14,5, jadi luasnya 132 meter persegi. Cuman bangunannya masih kalah dengan Wilton C. Dia 148 meter persegi. Kalau C kemarin kan 158 meter persegi. Jadi harga jualnya masih sedikit lebih murah. Dia di harga 3 miliar 25 juta. Untuk kalian yang berminat nanti bisa hubungi saya ya. Kontak ada di deskripsi seperti biasa. Oh ya, rumah ini kamar tidurnya 3+1, kamar mandi 2+1 ya, sama dengan Wilton-Wilton yang lain. Sebelum kita mulai, kalian subscribe dulu ya. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa. Sekarang kita langsung. Ini di depan sini carport muat 2 mobil, ukuran 5x5 meter. Sama seperti Wilton-Wilton yang ABC ya. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip semua, cuman ada perbedaan di luas tanah dan susunannya sedikit ya. Itu batu alam sama jendela kaca. Itu ada pilar sama kanopi kecil. Ini taman. Itu ada teras kecil ya. Sini ini ada kelebihan sedikit ya tanah ini. Mungkin kelihatan dari sana nanti. Sekarang kita langsung masuk. Ini ruang tengahnya. Ruang tengah ini ukurannya sebentar. Empat setengah kali 7 meter ya. Lumayan besar. Ini lantainya sama juga granit 80x80. Tinggi plafonnya juga sama 3 meteran. Ini susunannya hampir mirip semua ya sebenarnya. Ini ada jendela tembus ke samping. Di sini juga ada sama ini pintu tembus samping ya. Terus di sini ini juga jendela lagi. Banyak jendelanya teman-teman. Nah ini bisa untuk angin ventilasi ya, jadi benar-benar nggak panas, sirkulasi udara sangat bagus. Nah, di lantai satu ini ada satu kamar. Ini kamar lumayan besar, ukuran 3,5x3,5 meter ini kamarnya. Ini ada jendela juga. Nah ini, kalau kalian beli rumah ini nggak usah khawatir sirkulasi udaranya, rumahnya pengap atau apa, nggak usah khawatir. Ini perputaran udaranya bagus sekali. Nah ini agak kesini, ini ada dapur. Dapur ini ukuran 2,5x3,5 meter, lumayan. Ini ada meja dapurnya ya, dari granit. Ada kitchen sink satu lubang. Dindingnya ini dikasih keramik mosaik.
itu ada pintu. Tapi sebelum ke sana, kita ke sini dulu. Di samping sini ada kamar mandi. Nah, lampu nggak nyala, jadi kita ada di sini aja ya. Itu konsep duduk. Ada showernya, ada showernya dalam, itu keramik dindingnya sampai atas. Ini turun ke bawah ya. Di bawah tangga ini ada ruang kecil untuk mungkin untuk lemari, gudang ya. Oh ya, bedanya ini sebelum naik tangga ini ada bordes istilahnya ya. Jadi ini marmer juga. Ini kalian bisa duduk-duduk di sini ya. Bisa untuk santai-santai, hampir seperti teras ini. Naik ke atas ya, tapi nanti dulu. Kita ke samping sini dulu. Ini ada pintu, oh ya. Ini ada pintu. Sebenarnya bisa, tapi ini posisi Italia ya. Jadi rumah ini belum 100% jadi. Mungkin masih ada yang perlu dibetulkan, jadi belum sempurna ya kondisinya. Sekarang kita naik ke atas dulu. Wah, ini lebih lebar ini, luas apa? Taman belakangnya ini masih tanah. Ini mungkin yang menyebabkan dia luas tanahnya luas bangunan kalah ya sama Wilton sih. Tapi luas tanahnya yang menang dia. Nah, ini kita naik ke atas sekarang. Kita anggap sih ya. Nah, ini. Ini udah kamar tidur dan kamar mandi ART. Kalau Wilton C kemarin di sebelah sini ada untuk jemur pakaian ya. Kalau Wilton D ini nggak ada. AB juga nggak ada. Ini tertutup. Itu kamar mandi ART ya. Ini kamar mandi. Ini kamar tidurnya. Ini kotor ya. Ini mungkin 2x2 ya. Itu ada jendela kacanya. Tertutup aja. Turun aja. Sekarang kita langsung naik. Yang tadi saya bilang bordesnya besar ya. Ini tangga, anak tangganya dari marmer. Itu ada anu ya, kaca, lubang kaca jendela supaya pencahayaannya bagus. Jadi selain ventilasi, perputaran sirkulasi udara bagus, pencahayaan juga bagus. Ini ada space-nya kosong, ini untuk ruang keluarga bisa ya. Ini ukuran enggak terlalu besar sih. Mungkin 2 meter kali 2 kali 5 meter ya. Ini ada jendela ke bawah. Di lantai 2 ini kamar tidur 2, kamar mandi 1 ya. Ini kita ke kamar mandinya dulu. Di kamar mandi ini ada wastafel, kloset duduk plus jet shower. Seperti biasa itu ada shower dan kran panas dinginnya. Ini dindingnya ada variasinya untuk tempat sabun. Dindingnya ini dikasih granit ya, 33x60 sampai atas. Plafonnya ini drop ceiling. Lantai kamar mandinya sendiri ini granit ini ya, tapi kasar supaya nggak licin ya. Terus ini agak turun ke bawah lantainya ini. Sekarang kita ke kamar yang pertama yang di atas ini. Nah, ini master bedroomnya ya. Ini master bedroomnya ini ukuran 4x4,5 meter. Tuh ada jendela-jendela kacanya banyak ya. Yang pertama kesini dulu. Ini yang tembus tangga ini bisa dibuka. Nah,
Sini juga, ini ada pagar-pagarannya supaya nggak jatuh karena jendelanya ini sampai bawah bukanya. Nah ini bisa dibuka semua, menghadap ke depan. Yang ini kaca mati ya. Nah ini ada pintu ini tembus ke balkon. Jadi kalau kurang dingin ya di sini aja. Ini stainless ya, pagarnya ini kaca. Jadi pemandangan di depan kelihatan. Nyaman sekali rumah ini teman-teman. Ini balkon ini ukuran 1,5 x 2,5 meter mungkin ya, atau 3 meter ini. Master bedroom. Sekarang kita ke kamar yang terakhir. Kamar terakhir ini ukuran lebih kecil dikit, 3,5 x 4 meter. Itu ada jendelanya satu. Kalau master bedroomnya jendelanya banyak ya. Ini dibuka juga, dingin ya posisinya. Sekarang kita atur. Jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Untuk kalian yang berminat, sekali lagi bisa hubungi saya, kontak saya ada di deskripsi. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu, tekan tombol like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Kalian yang punya properti, ingin dibantu jual, bisa hubungi saya juga, saya bisa bantu gratis. Oh ya, jadi terima kasih ya untuk yang sudah menonton video ini. Saya Daniel dari Galaxy Property. Sampai ketemu di video-video berikutnya.